gitu. Oke, okay, tes. Alright, terima kasih karena join. Terima kasih karena join. Kelas kita start sekejap lagi. Kita tunggu orang lain masuk. Okay, morning. Good morning. Santai-santai, kebaikan kelas online, kita boleh belajar online sambil kita minum-minum. Oke, okay, good morning, 31 orang. Saya di atas sana. Oke, 47 orang. Morning semua. Kita bincang dulu kita punya tutorial ekstra, sebab ada yang saya rasa hampir semua sudah ntar lah. Benda ini benda yang penting, sebab benda yang keluar dalam exam. So, benda ini benda yang awal-awal nih dia senang, jadi sayang lah, sayang kalau kamu tidak dapat buat yang senang nih, sequence. Limit control structure ini adalah sequence yang kita belajar minggu ini. Selection itu pun selection yang part yang pertama, yaitu if, okay? If type yang pertama yaitu if. Okay, 56 orang. Mana lagi yang lainnya? Okay, good morning. Okay. So,
Okay, good morning, Kairunizam, Veronica, Dorinda, Jeremy, Josephine, Iverson, Nur Ezatul, Izian, Cornelia, Nurul Azurin. Dari di atas. So, kita mulai pada pukul 11.10 menit. Suara saya clear kan? Nanti kehadiran tuh nanti ya, Josephine. Yang hari Rabu pun saya belum bagi ya. Yang kemarin punya pun saya belum bagi. Okay, good morning Emilia. Alright, 11.10, so kita start. Terus saya harap yang lain tuh dapat masuk lah, sebab sayang. Okay, so kita mula dengan kita punya tutorial weeks yang ekstra tuh. Ini saya ambil daripada salah seorang daripada kamu lah, oke? Okay. Ya hampir semua, ada yang semua betul, okay, ada yang semua betul, ada yang hampir semua betul. Oke, okay. So kalau kita tengok sini, soalan yang pertama tuh dia suruh kira, alah, soalan dia mana? Dia suruh kira. Sebenarnya dia suruh kira price of a cup of coffee. Jadi apa yang sepatutnya di atas itu, ya apa yang sepatutnya di atas, macam-macam saya dapat jawaban. Tapi sebenarnya untuk kira, untuk tentukan price of a cup of coffee, kita kena ada dia punya, bukan order, okay? Bukan order, tapi number of scoops. Number of scoops tidak cukup, okay? Siapa yang buat begini masih salah. Number of scoops of apa, okay? Number of scoops of berapa dia punya scoop, okay? Berapa dia punya scoops of espresso coffee, bukan espresso, espresso. Tapi siapa jawab espresso tu, saya kasih betul lah juga, sebab dia sekadar variable espresso, s espresso. Okay, salah tu, bukan espresso. So yang ini ni ejaan dia salah, tapi tidak apalah, kalau kamu kasih salah eja pun saya kasih betul juga. Espresso sugar syrup. Sugar syrup. Sirap, sirap gula. Okay, sirap gula. Bukan sugar and syrup. Okay, ada yang letak sugar, koma syrup. Okay, ada yang letak sugar, koma sirap, salah. Sugar sirap ini satu perkataan, nah. Sirap lah, sirap gula. Dan juga milk lah, susu. And milk. So ini adalah dia punya input. Number of scoops of espresso sugar syrup, espresso coffee. Alah, saya pun tertinggal sini ya. Espresso coffee, sugar syrup, dan juga milk. Okay, itu dia punya input. And then out dia punya proses, calculate the price, calculate the price of coffee. Inilah calculate the price of coffee based, ini betul lah, okay. Ini betul, of number of scoops of espresso coffee, espresso sebenarnya, okay, es espresso coffee, sugar syrup and milk. Alright, and then dia punya output, the price of a cup of coffee. Ada yang tulis the price of coffee, so the price of coffee itu salah. Kita mau the price of a cup of coffee, okay? Gelas, segelas kopi, segelas kopi berapa dia punya harga. So untuk tentukan harga segelas kopi itu, kita akan perlukan berapa scoop yang dia kasih masuk, berapa scoop espresso coffee, berapa scoop sugar syrup, berapa scoop berapa milk pula, so berapa scoop milk. So kita kena tahu tu lah, benda tu semua tu, baru kita dapat tentukan dia punya harga. Alright, soalan nombor 2. Untuk dapatkan volume of a rectangular swimming pool. Rectangular ni kita tahu lah kan, dia macam gitu, okay. And then kalau ni swimming pool lah contoh. Ni adalah swimming pool. Kalau kita tengok
kita ada dia punya itu satu, ini adalah dia punya height, dan kita ada yang ini dia punya length, dan kita ada dia punya lebar yang di sini width. Selalunya dia punya panjang tidak sama, okay. Selalunya dia punya panjang itu tidak sama, itulah, okay. Selalunya dia punya panjang itu tidak sama, jadi kita perlukan width, kita perlukan length, kita perlukan height. Okay, itu yang kita perlu tahu, itulah dia punya input, okay. Itulah dia punya input, and then calculate dia punya proses. Inilah calculate the volume of a rectangular swimming pool based on, mesti ada benda ni, okay. Mesti ada benda ni based on, ini wajib ni, mesti ada. Kalau siapa yang tiada ni, based on width, length and height, dia dapat separuh saja markah, okay. Dia dapat separuh saja markah. Alright. Dari mana dapat base A? Ini dari input lah. Ini berdasarkan daripada dia punya input. Okay, yang output dia volume of rectangular swimming pool macam biasa. Alright. Yang ketiga, cuboid. Perimeter of a cuboid. Kita lukis-lukis dulu. Okay, kalau kita faham cuboid ni cube lah. Kalau cube, apa yang kita faham, dia punya panjang tu semua sama. Dia punya panjang, lebar adalah semua sama. Inilah cube, macam Rubik's cube. Okey, macam Rubik's. So semua sama. Okey, ini sama. Ini sama, 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 sama. Okey. Jadi untuk cari perimeter kita perlukan satu saja sisi. Satu saja sisi. Tidak kira, tidak kisahlah length kah, width kah, height kah, tidak kisah. Okey. Tidak kisah. So siapa yang jawab length betul, okay. Siapa yang jawab length betul yang ini, okay. Siapa jawab length, width dengan height pun betul. Tapi siapa yang buat length dengan width, saya kasih kurang sikit markah, okay. Sebenarnya boleh juga, tapi saya kasih kurang markah. Alright, so sepatutnya jawab length saja. Length dengan ataupun length, width dengan height, right? So dua itulah. Then proses ini betul lah. Calculate the perimeter of the cuboid based on length. Output dia perimeter of a cuboid sama dengan yang ini lah. Okay. Alright, ini yang banyak salah juga. Questions nombor 4, kita mau kira umur. Okay. Kita mau kira umur seorang. Jadi kita pikir, kita akan pikir secara logik lah. Bila kita mau kira umur, kita akan dapatkan dia punya tahun. Okay, dapatkan dia punya tahun. Berapa berapa bilangan tahun? Ada dua bilangan tahun. Satu tahun sekarang. Okay, tahun sekarang lah. Satu lagi tahun dia lahir. Okay, tahun saja. Okay, siapa yang jawab date? Saya separuh saja. Kadang-kadang saya kasi salah. Okay, siapa yang buat date? So letak year, okay. Kamu letak year of born dan juga year of now lah, okay. Ataupun current year. Yang penting kita tahu lah, satu tu tahun dia lahir, yang satu lagi tahun yang sekarang ni, okay. Tahun yang sekarang. Jangan jawab recent. Siapa jawab recent pun saya kasih separuh markah. Jawab current, yang sekarang, okay. Current. Sebab bila kamu sebut recent, recent year, tahun lepas pun dia adalah recent, baru kan, baru berlalu. Okay, siapa cakap recent? So ini saya kasih salah. Okay, sebab tahun lepas pun recent, recent. Okay, so masih salah. So ini paling tepat lah, current ataupun now. Okay, ataupun now. Then calculate Ahmad age based on year of born and year now lah. So ini berdasarkan kamu punya input. Apa-apa yang kamu tulis input, letaklah di sini. Output Ahmad H. Cukup. Okay, cukup. Alright, so itu questions yang keempat. Untuk yang kelima,
Demo kira berapa yang kita perlu bayar. Berapa kalau kamu sewa hotel, bilik hotel, berapa yang kamu kena bayar dengan hotel tersebut. Oke. Berapa yang kamu kena bayar dengan hotel tersebut. Price dia sudah bagi, jadi tidak perlu letak pada input. Oke. Yang price ini dia sudah bagi, jadi tidak perlu letak. Begitu juga dengan tax, dia sudah bagi. Ini adalah constant, tax itu sudah tetap. Oke. Tax dengan price itu sudah tetap. Tetap constant lah. Constant maksudnya tetap. Jadi apa yang constant, constant jangan masukkan dalam input. Oke. Okay, yang constant lah, yang tetap. Oke, yang tetap. So, yang kita masukkan dalam input ini hanyalah variable. Variable itu dia berubah-ubah lah. Okay, kadang 2, kadang 3, kadang 4, dia tidak tetap. Okay, tidak tetap. Jadi apa yang tidak tetap adalah jumlah malam, okay? Jumlah malam. Kalau kamu pergi hotel, dia akan tanya berapa malam kamu mau tinggal. Harga tu sudah ada sedia, okay? Harga tu sudah. Contohnya harga dia 250. Kalau satu malam, dia akan tanya berapa malam, okay? So kalau 2 malam, dikali 2 lah. Kalau 3 malam, dia akan kali dengan 3. So nights lah, okay? Nights ataupun ataupun ada dalam soalan itu and nights, and itu adalah variable untuk variable lah, and nights ada sudah dalam jawaban, sudah dalam soalan. Kamu tinggal tarik sih daripada dirinya soalan. And then proses dia determine the payment amount based on, so ini salah lah, okay. Dan ini saya betul. So oleh kerana walaupun ada nights di sini, okay, ada nights di sini betul, tapi oleh kerana dia buat salah di bahagian ini, dia akan ditolak markah. Okay. Mungkin satu ataupun mungkin dua. Right? Mungkin satu ataupun mungkin dua. So, dia akan tolak satu sini ataupun dua. Sayanglah. Sayang. Okay. Sayang. Padahal betul sudah, tapi kamu ada tambah yang salah. Begitu juga yang ini. Yang input. So, ini akan ditolak, mungkin ditolak separuh. Okay. So, nights ini separuh sih. Walaupun nights itu betul. Right? Huh? Yang lain itu okay lah. So ini adalah jawapan, cadangan jawapan lah. Ada lagi jawapan lain yang betul lah. Okay. So ini cadangan saja. Nah, sebab ada juga jawapan yang lain yang betul. Tidak banyak lah. Okay, macam ini variable ni kamu tulislah current year, year of Ahmad's born. Jangan terlalu panjang tulis variable. Okay. Jangan terlalu panjang macam length. Length of a cuboid, tidak perlu tulis macam ini. Length of a cuboid, ini tidak payah tulis. Panjang betul, okay? Panjang. Jadi letak length cukup. Alright. So itu adalah kita punya anulah. Ini salah seorang kawan kamu punya jawapan lah. So saya tidak letak nama dia siapa. Alright, ha? Okay. So perbincangan tutorial. Sekarang kita masuk balik tutorial kita, kita punya subtopik, okay, subtopik kita yang kemarin kita belajar single selection. So hari ini kita akan belajar dual selection, okay, which is inilah. Oke, okay, dual selection. Seperti yang kamu tahu, selection ini terbahagi kepada tiga. Selection adalah salah satu daripada control structure. Oke, okay, control structure itu ada tiga. Control structure dalam problem analysis, control structure ada tiga. Yang pertama sequence, yang kedua selection, yang ketiga adalah repetition. Oke, okay, ada tiga. Sequence kita sudah belajar lepas yang kamu jawab soalan tu. So minggu ni kita belajar selection. Selection pula ada tiga. Okay. Selection pula ada tiga. Ada tiga types. Pertama if, yang kita panggil dia sebagai single. Okay. Yang kedua adalah if else. If
else. Ini kita panggil dia sebagai dual yang kita akan belajar sekejap lagi. Yang ketiga adalah if, else, if. Ini adalah multiple. Oke. Pun kita akan belajar mungkin minggu hadapan lah. So ada tiga types, there are three types of selection. Okay. Alright, so single sudah kita belajar, single if saja seperti yang di atas ini lah. Okay. Dan sekarang kita belajar dual, dual selection. Okay. Alright, so kita tengok ada limit structure di sini. Limit structure, if else structure checks one condition to choose between two action. Okay, ada two action di sini. Okay, kita tengok yang tepi itu ada dua action, ini ataupun ini. If condition is true, perform action one. Kalau true, perform yang ini. Kalau false, if condition is false, perform action two. Kalau false, perform action 2. So condition ini adalah syarat. Okay, syarat. Okay. Kalau syarat dipenuhi, kalau syarat itu dipenuhi, true lah. True dipenuhi. So kita akan execute statement ini ataupun action ini. Kalau syarat itu tidak dipenuhi, kita akan masuk di bahagian ini. False. Okay. False. Alright, so ini adalah if, else. Alright, so let's look at the example. Sama juga example dia lebih kurang macam single. Alright, huh? Create a program that will accept student's mark. Okay, macam dalam single, cuma ada bezanya. If a student's mark is greater than 40, print the message, pass. Okay, otherwise, sekarang ini ditambah ini. Otherwise, print the message, fail. Ini yang ditambah. Okay. Ini yang ditambah. So bila ditambah ini, kamu punya soalan ini, selection ini akan menjadi dual. So dual selection. Okay. So macam biasa, apa dia punya IPO? Okay. Oleh kerana dia dalam subtopik IPO, jadi kita akan cari dia punya IPO. So IPO dia adalah apa? So kamu bebaslah, sama ada kamu buat IPO analysis ataupun IPO chart. Ada yang bagi jawapan dalam IPO chart. Okey, satu orang saja yang buat jawapan dalam IPO chart yang latihan sebelum tu. Yeah. Yang lain semua guna analisis yang biasa. Alright, so apa dia punya IPO? Input macam biasalah, mark. Output sama ada pass ataupun fail. Ini saja. Okey, dua. Kalau false dipilih fail. Proses kita tengok di bawah tu. Okey. So ini demi example macam saya cakap tadi. So input dia adalah mark and then determine mark is greater than 40. Determine ada tambah sini ya. So saya akan tambah sini, determine whether, okey, tambah di sana nota kamu, determine whether mark is greater than 40 or otherwise. Okey, or otherwise, ada pertambahan di sini, or otherwise. Otherwise ni kita ambil dari sini lah. Okey, letak sini. Otherwise, jadi demi output dua saja, satu pass, satu lagi adalah fail, sama ada pass ataupun fail. So itu adalah example yang pertama. Right? Ya. Yeah. Example yang kedua, dia bagi tiga example sini. Masih tidak silap. Example yang kedua, create a program that will accept two numbers from a user. Okay, accept two numbers
from a user. Jadi kita akan user itu akan masukkan dua nombor. Display message first number is bigger if first number is bigger than second number. Otherwise display message second number is bigger. Kalau kamu tidak paham soalan, baca balik-balik, okay? Baca balik-balik. So dia akan accept two numbers. So jangan tulis two numbers di sini. Jangan buat two numbers di sini sebagai input. Ada yang buat macam gini. So ini adalah salah. Okay. Two numbers diambil dari sini. So salah. Okay. Jangan buat begitu. Tapi buat macam gini. First number. First number and then second number. Okay. So ini barulah betul. First number, second number. Alright. And then proses dia, first number is bigger. Determine whether first number is bigger. Ini dulu buatnya. First number is bigger than second number. Determine whether, ambil je dari soalan tu. First number is bigger than second number. Lepas kamu letaklah koma, okay? Koma or otherwise. Or otherwise, okay? Ataupun sebaliknya. Alright, so tidak perlu tulis tidak okay. Contohnya first number is bigger than second number. Oh, tidak perlu kamu tulis second number. Oh, second number is bigger than first number. Tidak perlu tulis itu. Cukup sekadar kamu buat otherwise. Alright. And then barulah kita tiada mau kira apa-apa. Okay, oleh kerana tiada apa-apa kiraan, kita terus pergi depnya output lah. So output dia ada dua, ambil saja dari soalannya. First number is bigger. Jangan lupa tanda ini, apa pembuka kata tu. And then O second number is bigger, right? Ikut saja dalam demikian soalan. Inilah depan dia. So alright, so ini cadangan jawapan. Ini cadangan jawapan. Okay. Alright, so kalau kita tengok yang dia punya dengan saya punya tu, kayak dia punya input dia letak number 1 dengan number 2. Boleh juga, tidak ada masalah. Saya letak first number dengan second number. Tidak ada masalah. Boleh juga. Ataupun letak A B, tidak ada masalah. Okay. Tidak ada masalah. Cuma jangan letakkan nombor. Siapa letak 2 ke 3 ke, ini adalah salah. Tidak boleh ada constant dalam input. Okay. Constant tidak boleh masuk dalam input. Alright. Hanya pada variable. Hanya variable saja yang boleh. Yang ini adalah constant. Okay. Constant itu nombor lah. Nombor yang tetap. Okay. Yang ini adalah variable. Kamu tahu juga kan belajar max variable. Alright, then proses dia, determine whether num1 is bigger than num2. Kalau kamu letak num1 di sini, sini pun num1 lah. Num2 di sini pun adalah num2. Nah, tepat lah. Determine whether num1 is bigger than num2 or num2 is bigger than num1. Ataupun yang ini boleh tulis begini, ataupun kamu letak saja or otherwise pun boleh, tiada masalah. Right, huh? Okay, cuma bahagian output, okay, cuma pada bahagian output itu kamu kena tulis exactly yang di dalam
soalan, walaupun walaupun dia punya ejaan itu kadang-kadang salah eja, okay? Walaupun kadang-kadang salah eja di sini kan, contohnya di sini dia letak N M B E R macam salah eja kan, sepatutnya number, tapi kamu kena letak juga di sini, kamu kena ikut exactly yang macam dalam soalan, jangan pandai-pandai kasih betul lah. Okay. Dia track tu, kadang-kadang dia track kamu punya yalah soalan ni dia track, okay. First number walaupun macam salah, tapi kamu ikut exactly yang macam dalam soalan dia, ejaan dia tu, ikut saja, mesti ikut. Alright, oh second number is bigger lah. Okay, next example number 3. Example number 3, calculate area of a circle. Okay, ini ada calculation. Calculate area of a circle when radius is greater than 0.0 and display the area. If not, display radius can't be a negative. Alright, so saya buat dulu yang saya punya. Input satu saja, yaitu radius ataupun R, okay. Ataupun R cukup, tapi saya tulis radius lah. And then sini determine dulu, determine whether radius, ikut saya dia punya solid is greater then 0.0, okay, or okay, or otherwise, okay, or otherwise, okay, boleh begitu ah, otherwise. So ini determine dulu sama ada dia greater than 0 ataupun otherwise. And then, oleh kerana ada calculation di sini, so dalam proses juga kita akan letak calculate, okay, calculate area of a circle, area of a circle, jangan lupa based on radius, okay, based on radius, ada base lah. Based on radius lah. Alright. Dia demi output, output dia adalah pertama, kalau greater than 0, demi output adalah radius O sini, radius can't be a negative number. Okay. Itulah. Kalau so kalau besar daripada kosong, dia tunjuklah berapa radius dia dapat. Kalau dia dapat, kalau less than 0, 0 kah, negatif kah. Okay. So dia akan display radius can't be a negative number. Macam itu. Okay. So tengok cadangan jawapan. Okay, radius sama dengan saya, determine whether radius is greater than 0, dalam soalan 0.0, so yang ini kita ikut 0.0, oh calculate, bukan, salah ni ya, ini salah, okay. Or otherwise, dan di bawah tu calculate area of circle based on radius. Okay, so itu dalam proses. And then oh salah, ini saya salah, area ini adalah area, okay. So di bawah tu adalah output dia adalah area, area of a
Circle. Oh, message. Ini salah, bukan invalid radius. Oke. Ini salah nih. Mana ada invalid radius di atas tuh? Message, radius. So, perbetulkan kamu punya nota. Pasal itu kamu kena masuk benda nih supaya kamu tahu. So, kadang-kadang dalam nota itu dia salah. Radius can't be negatif number. Contoh, okay. Oh, tidak apa, nanti saya kongsi juga bendanya. Yang saya conteng-conteng tuh saya akan kongsi. Alright. Okay. So ini adalah dual selection. Okay. Ini adalah dual selection. Kita ini adalah dual selection. Sekejap. Alright, so kita terus kepada multiple selection lah. Kita tengok saja. Kita terus kepada multiple selection. Introduction saja. Introduction saja. Dia punya apa tu? Example tu nanti. Alamak, diterima habis. Oke, okay, saya rasa cuma ini. Sampai sini sajalah kita, no, sebab bateri saya mau habis sebenarnya. Saya tidak dapat ajar. Oke. Okay. Sampai sini saja kita punya kuliah minor lah nih, minor lecture. So kita jumpa lagi. Saya akan bagi soalan. Saya akan bagi soalan, nanti kamu jawablah. Jangan tangguh-tangguh jawab. Okay, jangan tangguh-tangguh sebab mungkin ada dua set soalan. Rata. So, saya ucapkan terima kasih kerana masuk ke kelas saya. So, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, selamat sejahtera. Bolehlah. Okay, saya kasih apa? Okay, thank you all. Thank you everybody. Okay, thank you.